Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila teman-teman baru saja menemukan channel ini, silahkan teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe tentunya ya. Baik teman-teman, hari ini kita kembali lagi di kebun saya. Saya akan melihat perkembangan buncis ya, yang sudah saya tanam kurang lebih 12 hari ke belakang lah teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini sudah tumbuh. Dan perlu teman-teman ingat ya, ini pengalaman pertama saya menanam sayuran buncis teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah melihat tanaman buncis kita yang sudah saya tanam 12 hari sebelumnya begitu. Dan alhamdulillah hasilnya tumbuh subur. Ini pengalaman pertama saya menanam sayuran buncis teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin menanam, tidak usah khawatir, tidak usah takut, silahkan teman-teman tanam saja. Yang paling penting teman-teman harus mengetahui bagaimana cara menanam yang baik dan benar begitu. Tentunya ini berdasarkan dari pengalaman ya teman-teman. Ini berdasarkan dari pengalaman pribadi. Saya akan review teman-teman ya, mulai dari media tanam. Nah tentunya media tanam teman-teman harus diperhatikan supaya gembur teman-teman. Saya endapkan seperti biasa 1 minggu ya. Nah seperti biasa saya gunakan tanah sekam bakar, kemudian pupuk kandang teman-teman. Endapkan 1 minggu, setelah itu kita tanam. Ya, penanaman buncis itu sudah ada di video sebelumnya teman-teman. Nah untuk selanjutnya adalah penyiraman secara berkala teman-teman. Setiap hari saya siram 1 hari itu 2 kali teman-teman, pagi dan juga sore ya. Itu juga tergantung dari kondisi cuaca, apabila hujan ini bisa menyesuaikan. Nah untuk selanjutnya teman-teman, saya berikan pupuk organik teman-teman ya, kohe kambing. Ini saya gunakan kohe kambing ya, saya gunakan kohe kambing untuk pemupukan pertama dengan cara ditaburkan teman-teman seperti ini ya. Tadi saya sudah sampaikan, nah dengan cara ditaburkan seperti ini ya, tujuannya adalah untuk memperkuat tanaman atau media tanam supaya lebih gembur ya teman-teman ya, supaya lebih gembur begitu. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya seperti ini ya. Apabila teman-teman direncanakan dengan matang, insya Allah hasilnya pun akan maksimal teman-teman ya. Baik, nah teman-teman untuk video selanjutnya kita akan mempersiapkan membuat lanjaran teman-teman, karena ada beberapa atau untuk minggu depan sepertinya ini sudah mulai tinggi teman-teman ya. Nah, alhamdulillah untuk hama saya melihat tidak ada hama ya di sini, karena saya berkebun di pekarangan rumah. Insya Allah minimalisir hama itu akan terkendali begitu teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya kita akan membuat lanjaran dan juga perawatan-perawatan di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini berhasil sampai nanti tumbuh dan bisa kita panen. Baik teman-teman, itu saja video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang ingin berkebun di pekarangan rumah. Sekali lagi saya menanam di pekarangan rumah teman-teman ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan pengalaman saya dengan pengalaman teman-teman akan berbeda dalam bertani atau menanam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.